Dan ketika Rasulullah SAW wafat, ditanya oleh para sahabat kepada Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, apa akhlaknya Rasulullah?" Akhlaknya Rasulullah Al-Qur'an. 30 juz Al-Qur'an itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pusat gravitasi geopolitik yang ketiga adalah Baitul Maqdis atau oleh kebanyakan orang disebut Jerusalem atau Al-Quds. Tetapi kita menggunakan kata Baitul Maqdis karena Rasulullah SAW hampir nggak pernah menggunakan kata Palestina, Al-Quds, maupun Jerusalem. Al-Quds itu baru digunakan nanti sesudah dinasti Abbasiyah dikuasai oleh orang-orang Mu'tazilah. Hampir nggak pernah itu Rasulullah menggunakan kata Al-Quds, bahkan nggak pernah. Dalam beberapa hadis Rasulullah pernah mengatakan Filistin, pernah. Tetapi Rasulullah selalu merefer Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis itu apa? Baitul Maqdis itu mewakili tiga hal. Yang pertama, Baitul Maqdis itu adalah masjid, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi nama lain Masjidil Aqsa itu adalah Baitul Maqdis. Yang kedua, sesudah masjid apa? Yaitu kota. Jadi ada tiga hal yang diwakili oleh Baitul Maqdis, oleh terminologi Baitul Maqdis. Yang pertama masjidnya, masjidnya. Yang kedua kotanya, ini kotanya Yerusalem, sekarang disebut Yerusalem Timur. Kemudian wilayahnya ini, garis ini. Siapa yang membuat garis ini? Ini para ulama yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapatnya oleh Dr. Khalid El-Awaisi, seorang ahli sejarah yang disertasi doktornya itu khusus membuat mapping yang mana yang namanya Baitul Maqdis. Kita pengen membebaskan Masjidil Aqsa, pengen membebaskan Baitul Maqdis, tapi ditanya yang mana yang mau dibebaskan, gak tahu. Ya. Tidak mungkin kita bisa membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis hari ini tanpa menggunakan ilmunya Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Masjidil Aqsa. Setuju? Setuju. Nah, ini bagian dari Al-Ma'rifah Baitul Maqdis, yaitu tempatnya secara geografis ini. Kata Dr. Khalid Al-Awaisi di tesisnya itu, batas-batas kota Baitul Maqdis menurut Nas-Nas itu sama timbangan syariatnya dengan batas-batas kota Mina, Arafah, dan Mekah. Jadi kalau kita mau pergi ke mau berangkat haji itu nanti ada tulisan Arafah starts here, gitu. Madinatul Arafah tabda min huna, gitu. Ada batasnya. Kalau dia wukufnya di dalam batas yang itu, dia sah wukufnya, maka sah hajinya. Tapi kalau dia bikin kemah di luar garis itu aja, berarti di luar Arafah, berarti dia nggak sah wukufnya dan nggak jadi haji, gitu. Karena al-hajjul Arafah itu rukun, ya. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Begitu wukufnya di luar Arafah, ya udah nggak jadi haji. Udah bayar mahal-mahal, cuman gara-gara berapa meter nggak ingin di dalam Arafah, batal hajinya. Sayang banget. Nanti ada orang yang merasa memperjuangkan dan memerdekakan Baitul Maqdis, udah susah payah ternyata yang dimerdekakan bukan Baitul Maqdis. Kalau nggak tahu ilmunya, gitu. Ya. Nah, baik. Baitul Maqdis ini disebut Allah sebagai pusat berkah dalam surat Al-Isra atau Bani Israel ayat 1 yang tadinya mau dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi kawasan di sekitarnya supaya aku memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis ini adalah tiga tempat di mana ayat-ayat Al-Qur'an turun dan dia merupakan pusat gravitasi peradaban Islam sampai kapanpun. Mekah pusat hidayah. Hidayah apa? Petunjuk berupa apa? Petunjuk berupa pengenalan para nabi kepada manusia mengenai siapa dirinya.
siapa penciptanya, untuk apa dia diciptakan di dunia, dan kemana dia akan dikembalikan. Petunjuknya, intinya itu. Kemudian Madinatul Munawwarah sebagai pusat rahmat. Kenapa? Kalau nggak ada Rasulullah, nggak ada Madinah, nggak ada para sahabat yang berkumpul di Madinah menunaikan apa yang diturunkan oleh Al-Quran, kita bingung, nggak tahu bagaimana caranya melaksanakan apa yang diturunkan Allah lewat Al-Quran, nggak ada contohnya. Kita ini bersyukur sekali karena Nabi kita itu, Nabi Muhammad SAW itu seorang laki-laki biasa lah. Ya laki-laki yang luar biasa, maksudnya itu laki-laki manusia normal yang menikah dan sebagainya. Ada sebuah agama yang uswatun hasanah itu gak menikah. Bingung. Ya. Memimpin rohaniwannya menganggap dirinya harus mensucikan diri dengan tidak menikah, padahal itu melawan fitrahnya. Kemudian yang sudah nikah tidak diakui perceraiannya, padahal perceraian itu bisa menjadi pintu darurat karena sesuai fitrah. Kalau ada masalah yang nggak bisa selesai-selesai, suaminya nggak mau belajar Islam, kerjanya ngebukin istrinya tiap malam dan seterusnya, ya daripada babak belur terus istrinya, mendingan cerai misalnya. Meskipun para ulama kalau didatengin sama orang yang minta cerai nggak akan menyarankan bercerai, tidak. Tapi semua aspek agama ini sesuai dengan fitrahnya manusia. Karena itu disebutnya rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena cara hidupnya, cara dia melaksanakan apa yang diwahyukan Allah, semuanya sesuai fitrah manusia. Dan semuanya sesuai dengan kemampuan manusia untuk mengikuti. Gak ada yang lebih-lebih. Bahkan disarankan oleh Rasulullah, mulailah dari yang mudah-mudah. Bahkan diwasiatkan pada para sahabat yang mau berdakwah, dakwahkan Islam itu dengan dimulai dari yang mudah-mudah, jangan dibikin susah. Ada sahabat yang kalau ngimamin sholat panjang dimarahin sama Rasulullah, kamu mau bikin orang itu lari semua. Kecuali kalau di teras dakwah ya gak apa-apa lah, sholat maghrib Al-Baqarah ya. Subuh baru selesai. Ya. Nah itu yang ketiga, Baitul Maqdis. Allah, Rasulullah SAW merumuskan khairul qurun qarni summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman bagi manusia adalah zamanku dan zaman sesudahku dan zaman sesudahku. Ini rujukan. Zaman keemasan Islam itu adalah zamannya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, 23 tahun itu. Jadi kalau ada yang bilang, waktu dulu zaman keemasan Islam ketika ilmu dan teknologi di tangan umat Islam, kapan itu? Zaman Abbasiyah, zaman Andalusia, ya itu hampir benar. Tapi keliru. Bukan itu zaman keemasan kita. Ya, memang betul penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu penting. Tapi itu bukan simbol puncak peradaban Islam. Simbol puncak peradaban Islam itu adalah, silakan baca kehidupannya Rasulullah SAW dan para sahabat selama 23 tahun itu. Termasuk susah senangnya, suka dukanya, itu simbol kemuliaan Islam di situ. Karena belum pernah ada orang yang hidup di dunia secara kolektif dan taat secara sempurna sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya selama 23 tahun. Yang lain-lain itu udah mulai decline itu. Ya, nanti naik lagi di akhir zaman biiznillahi ta'ala. Mudah-mudahan semua yang duduk di sini menjadi bagian dari naiknya itu insyaallah. Ikhwan fillah mereka Allah, di mana geopolitiknya ini? Ditungguin dari tadi kok enggak keluar-keluar. Nah, itu. Jadi, sejak sekitar 27 tahun yang lalu ada seorang ulama namanya Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi ini. Pertanyaan ini agak kurang jelas. Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi itu seorang ilmuwan di bidang ilmu hubungan internasional. Dia seorang Palestina, Gaza, yang lahir di pengungsian di Nusairat, kemudian hijrah orang tuanya ke Nablus, dan kemudian tahun 92 pernah ditangkap oleh penjajah Zionis Israel bersama 413 orang ulama dan mujahidin Palestina lainnya, termasuk Dr. Abdur Aziz Rantisi, kemudian Dr. Syekh Abu Bakar Al-Awaidah yang pernah kita ajak ke Jogokarian dua kali,
dan ulama-ulama lain dan mujahidin-mujahidin yang lain ditangkap, dibuang ke perbatasan antara Palestina dan dan Lebanon selama 1 tahun, hidup di tenda terkatung-katung, cuaca musim dinginnya -0 derajat, cuaca panasnya lebih dari 50 derajat selama 1 tahun tinggal di tenda itu, sampai kemudian beliau sakit. Dan kemudian setelah mereka ditolong oleh Palang Merah Internasional, Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi ini kemudian diasingkan ke Inggris. Di Inggris kemudian dia menyelesaikan S2 dan S3-nya, dan sejak tahun 97 mendirikan Pusat Studi Baitul Maqdis di Universitas Stirling pertama kali di Scotland, kemudian di Aberdeen, kemudian yang berikutnya di Malaysia, Universitas Utara Malaysia, kemudian yang berikutnya di IZU, Universitas Sabahatin Zaim di Istanbul, dan sekarang beliau menjadi guru besar di Universitas Ankara untuk ilmu-ilmu sosial. Beliau sebagai guru besar hubungan internasional melahirkan sebuah teori baru dalam kajian geopolitik internasional. Nama teori itu adalah Circles of Barokah Theory, teori lingkaran-lingkaran berkah. Dan ini sudah diakui dalam disiplin ilmu hubungan internasional sebagai sebuah teori baru tentang kajian geopolitik internasional. Apa itu teori Circles of Barokah itu? Teori Circles of Barokah itu adalah suatu teori yang menghubungkan antara apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat barokah dunia, yaitu Baitul Maqdis, dengan realitas-realitas politik secara historis. Jadi, sebagaimana disebut dalam surat Al-Isra ayat 1 itu, Masjidil Aqsa itu adalah pusat barokah. Alladzi barokna haulahu, yang diberkahi kawasan di sekitarnya. Kawasan di sekitarnya itu siapa? Baitul Maqdis, wilayah Baitul Maqdis. Kemudian yang lebih luas lagi adalah negeri Syam, Al-Ard Al-Mubarak. Ini adalah sebuah istilah sejarah yang dipetik dari Al-Quran, tetapi juga diakui selama lebih dari 1000 tahun menjadi kenyataan geografis. Ya, gak bisa dihapus. Ya, kalau Palestina, kata Palestina itu masih debatable. Tapi Al-Ard Al-Mubarak atau Biladi Syam itu adalah kenyataan historis yang gak bisa dihapus. Karena semua peradaban mengakui pada saat itu. Al-Ard Al-Mubarak itu meliputi wilayah ini, Syria, Yordan, sebagian dari Saudi sampai batasnya itu Tabuk. Jadi waktu Rasulullah SAW melaksanakan ekspedisi militer ke Tabuk, ya, ada sebuah riwayat hadis di mana Rasulullah mengatakan, mulai dari sini ke sana ini udah Al-Ard Al-Mubarak. Dari sini ke sini bukan. Nah, dari batas inilah kemudian beliau menentukan inilah Al-Ard Al-Mubarak. Dan kemudian lingkaran yang berikutnya adalah negara-negara yang di sekitarnya. Dalam teori Circles of Barokah itu, Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi meyakini siapa yang menguasai kawasan ini akan menguasai Baitul Maqdis akan harus menguasai kawasan di sekitarnya ini. Dan siapa yang menguasai kawasan di sekitarnya ini akan mengendalikan kawasan-kawasan berikutnya. Dan begitulah yang kita lihat dari waktu ke waktu. Ketika Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis merdeka dalam kepemimpinan Islam, maka ya, kawasan-kawasan dunia Islam yang lain juga dalam keadaan terangkat izzahnya. Ketika Masjidil Aqsa dalam keadaan dijajah, maka dia juga akan berpengaruh pada kawasan-kawasan Muslim yang lain. Dan lebih dari itu, beliau meyakini bahwa dijajahnya Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis merupakan bagian dari kurikulum Allah dalam mentarbiah umat untuk melahirkan generasi yang lebih baik lagi. Karena tidak akan datang pasukan kaum muslimin yang bisa mendapat pertolongan Allah Aqsa kecuali orang-orang itu adalah orang-orang yang kualitasnya sudah mencapai kualitas tertentu. Dimulai dari kapan? Dimulai dari sebelum Nabi Muhammad SAW. Di mana? Surat Al-Maidah ayat 20-26. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mengingatkan Bani Israel bahwa mereka telah mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah
nikmat kekuasaan, nikmat kepintaran, nikmat kemerdekaan, nikmat bahwa mereka dipilih sebagai bangsanya para nabi dan rasul. Itu nikmat yang gak bisa ditandingin sama bangsa-bangsa lain itu. Gak ada orang Jogja yang jadi nabi. Ya, sampai kiamat gak ada. Ya, meskipun orang teman-teman saya di Timur Tengah itu selalu bingung kalau saya ceritain. Di Indonesia itu tiap 3 tahun sekali selalu ada orang yang ngaku jadi nabi. Ajib katanya gitu. Iya. Ada nabi ini, ada Lia Eden, ada Lia macam-macam. Ya. Paling kreatif soalnya orang Indonesia. Ya, di Sulawesi Selatan ada sekte yang meyakini haji enggak perlu ke Mekah, cukup tawaf di Gunung Bawakaraeng. Nah, ada itu. Macam-macam. Pokoknya subur Indonesia itu. Ya. Saya bilang, kok bisa ya di Indonesia kayak gitu ya? Lah, kamu punya penduduk 250 juta lebih. Dari yang dan semua bebas. Dari yang mendekati malaikat sampai yang mendekati setan ada. Oh ya, sana. Sensitif. Ikhwah fillah yang Allah. Teori circle of barokah ini, ya, ketika dia menjadi keyakinan kita, maka muncul sebuah pemikiran baru dan prinsip baru tentang geopolitik. Yang sifat-sifatnya sama sekali berbeda dengan teori-teori geopolitik yang pernah ada. Baik yang lokal seperti Indonesia, yang kepentingannya hanya sekedar survive sebagai sebuah bangsa, maupun yang sifatnya ekspansif seperti Cina, Rusia, Inggris, Belanda, dan sebagainya. Kenapa? Satu, dia tidak dibatasi teritori negara bangsa tertentu. Ketika ditanya, di mana batasnya? Alladzi barokna haulahu itu. Enggak ada batasnya. Bahkan kata Profesor Awaisi, dari apa yang dikumpulkan dari pendapat-pendapat para ulama mufassir, beliau meyakini bahwa berkah yang keluar dari Masjidil Aqsa itu berpendar ke seluruh penjuru dunia sampai ke Nitian. Nah, jadi kita mendapatkan berkah itu diantaranya adalah cipratan dari Masjidil Aqsa itu. Berkahnya berupa apa? Berupa hidayah, berupa ilmu, dan berupa jihad fisabilillah sepanjang masa. Karena Baitul Maqdis dari waktu ke waktu dijajah, dimerdekakan. Dijajah, dimerdekakan. Sejak zaman Nabi Musa itu. Jadi Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Al-Ma'idah ayat 20-26 itu diperintahkan untuk menyerukan kepada Bani Israel yang Muslim. Bani Israel itu ada yang Muslim? Ada. Bani Israel itu terbagi tiga. Ada yang Muslim, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Ya. Si Paul itu, Paulus itu Bani Israel yang Nasrani. Nah, tiga pusat gravitasi tadi itu, Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis itu adalah yang akan menginspirasi umat Islam kemanapun dan sampai batas manapun. Dia nggak ada batasannya. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Satu-satunya jalan adalah dengan jihad, fisabilillah. Dan di dalam rangkaian ayat itu disebutkan bahwa Bani Israel menolak untuk berjihad. Dan mengatakan kepada Nabi Musa, "Hei Musa, pergilah kamu dan Tuhanmu berjihad, kami duduk-duduk di sini. Ngopi-ngopi, makan sego kucing." Sego macan. Sego macan. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW di Mekah, di Madinah, dan kemudian di Baitul Maqdis ini menyebarluaskan hidayah, rahmat, dan berkah ke seluruh alam, maka sebuah pemahaman yang kemudian belakangan bisa didefinisikan sebagai ekspansi geopolitik tertentu menjadi ya, sebuah keniscayaan, sesuatu yang ada secara fakta. Itulah yang kemudian menyebar menjadi dinasti Umayyah, menjadi dinasti Abbasiyah, menjadi dinasti Utsmaniyah yang paling akhir. Ya. Ketika Umar bin Khattab wafat saja, kekuasaan yang di
pimpin oleh umat Islam dan syariat Islam itu setara dengan 50 negara di zaman sekarang. Yang kedua, ada kenyataan yang juga menarik. Sejak Umar membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis sampai dijajah lagi oleh pasukan Salib pada tahun 1099, 426 tahun itu jaraknya, umat Islam di Baitul Maqdis dan di kawasan sekitarnya itu tetap minoritas. Yang mayoritas Kristen dan Yahudi. Bayangkan, selama 426 tahun, umat Islam menegakkan syariat Islam di tempat itu, dan tempat itu menjadi pusat perdamaian regional, dan semua orang di situ, Kristen maupun Yahudinya, kalau ada sengketa, datangnya ke Mahkamah Syariah, selama 426 tahun. Sampai kemudian decline. Dan decline-nya itu, titik nadirnya itu adalah lepasnya kembali Masjid Al-Aqsa untuk ketiga kalinya, yaitu lewat Perang Salib. Dan itu lepasnya cuma 88 tahun. Sampai kemudian dimerdekakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 sampai ke Perang Dunia Pertama 1917. Jadi kiblat pertama umat Islam, tempat Isra Mi'raj, masjid ketiga yang dimuliakan dan disucikan, pusatnya para nabi dan begitu banyak fadilah-fadilah Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa yang merupakan bagian dari akidah kita, sejak 102 tahun yang lalu lepas dari tangan umat Islam. Nah, ini video yang tadi saya janjikan untuk diputarkan sebagai penutupnya. Mana tadi? Nah. Ini adalah video yang umurnya 102 tahun. Edmund Allenby tanggal 11 Desember, maaf, bukan 11 Oktober ya tadi. 11 Desember tahun 1917. Persis bulan Desember. 102 tahun yang lalu tentara penjajah Inggris masuk ke wilayah Baitul Maqdis sesudah melakukan operasi intelijen, ekonomi, militer selama beberapa tahun, ya, berhasil mengambil alih kawasan Baitul Maqdis yang tadinya di bawah kepemimpinan Daulah Utsmaniyah. Ya, sebagaimana kita ketahui, dari tahun 1917 sampai runtuhnya kekhalifahan tahun 1924 itu adalah decline-nya Utsmaniyah. Dimulai dari lepasnya Masjid Al-Aqsa. Kalau kita lihat pemandangan yang luar biasa di sini apa? Ya. Tentara Inggris masuk dengan penuh kejumawaan, ya, disambut oleh wakil dari pasukan Daulah Utsmaniyah yang masih tersisa dan rakyat Baitul Maqdis dengan berbaris menyambut dengan penuh penghormatan. Kok bisa ya? Apa yang terjadi? Kok gak ada perang? Gak ada pertumpahan darah? Ada, tapi udah selesai. Udah beres. Selama 5 tahun sebelumnya, yang dilakukan apa? Satu, menjajah ekonominya dulu. Dengan cara apa? Gubernur dan Sultan Kekhalifahan Utsmani dikasih utang yang banyak. Nah, jadi tanda-tanda kalau sebuah negara dikasih utang banyak. Nah. Ini bukan insinuasi, ini baca politik sejarah. Ya kan? Dikasih utang yang banyak, dikasih pinjaman-pinjaman dan sebagainya. Karena datang ke Sultan Abdul Hamid kedua enggak mau menyerahkan tanah Palestina untuk dijual, maka mereka langsung datang ke gubernur-gubernur dan bupati-bupati yang ada di kawasan Baitul Maqdis. Direkam dalam hasil risetnya Dr. Nawaf Takruri, diterbitkan oleh Pro U Media terjemahannya, judulnya Keajaiban-Keajaiban Jihad Harta. Di dalam buku tipis itu dijelaskan bahwa Dr. Nawaf Takruri menemukan, selain menyogok gubernur dan bupati-bupati Utsmani yang ada di Baitul Maqdis, caranya adalah mengontrak tanah, seperti dulu Portugis dan Belanda mengontrak tanah di Sunda Kelapa. Kontrak tanah 200 hektar selama berapa tahun? 99 tahun. Terus begitu, banyak tanah yang
begitu udah mulai lemah secara demografis, secara geografis, baru kemudian ada combat intelligence operation, operasi intelijen tempur. Apa yang dilakukan? Mengirim perwira-perwira intelijen, diantaranya T.E. Lawrence yang terkenal Lawrence of Arabia, fasih berbahasa Arab, pinter ngaji, bule, matanya hijau, ya, pakai kafieh, datang ke kabilah-kabilah Arab di negeri Syam dan di Jazirah Arab, kemudian mengatakan, "Hei, kok kalian mau ya dijajah sama orang Turki yang gak bisa bahasa Arab? Kalian ini keturunan Rasulullah loh. Kok mau dipimpin sama orang yang jauh dari sana, Mekah Madinah, mereka yang menguasai, kalian cuma jadi karyawannya aja di sini. Lawan dong." Nah, terus lama 2 tahun dibisik-bisikan kayak gitu, bangkit dan terjadilah apa yang disebut the Arab Revolt. The Arab Revolt atau Revolusi Arab itu adalah hasil provokasi dari operasi intelijen Inggris yang sama seperti di Surabaya kemarin ketika perang lawan area-area Surabaya. Akhirnya yang perang melawan Daulah Utsmaniyah itu bukan pasukan Inggris langsung tapi kabilah-kabilah Arab. Karena sudah diyakinkan bahwa kalian dijajah sama orang Turki, bangkit. Dan bendera yang dipakai oleh Arab Revolt itu adalah bendera yang sekarang dipakai oleh Palestina, merah, putih, hijau, hitam itu. Kalau antum demo bawa bendera itu bendera yang didesain oleh Sykes-Picot. Oleh desainernya Sykes-Picot. Insya Allah nanti logonya Sahabat Al-Aqsa juga akan dihapus itu. Oh, Pak J itu nanti ganti logonya yang lebih bagus. Karena belum ada alternatif logo yang lebih bagus, benderanya masih dipakai disanding ke bendera merah putih. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, inilah yang terjadi di sana. Ini yang terjadi ini nih, begitu mudahnya mereka masuk, dirumuskan oleh Profesor Dr. Abdul Fattah El-Awaisi sebagai apa yang disebut An-Nakbah Al-Aqliyah. Kita mendengar istilah tiap bulan Mei ada peristiwa An-Nakbah, musibah besar di mana Zionisme internasional melakukan teror mengusir kaum muslimin Palestina dari rumah-rumahnya sendiri, dari tanah-tanahnya sendiri, itu disebutnya An-Nakbah. Tetapi kata beliau, An-Nakbah Aqliyah, An-Nakbah penjajahan akal itu jauh lebih berbahaya daripada penjajahan fisik. Apa bentuk An-Nakbah Aqliyah itu? Pelan-pelan dibikin. Pertama, ciri-ciri kalau kita sudah mulai dijajah akalnya dalam urusan Baitul Maqdis. Kalau kita meyakini bahwa apa yang terjadi di sana adalah perang antara Arab dan Yahudi, bukan urusan orang Indonesia. Diperkecil lagi, bukan cuma Arab sama Yahudi, Palestina dan Israel, lebih sempit lagi. Jauh banget itu, gak ada urusannya sama kita. Tetapi dengan dakwah, ya, kemudian alhamdulillah pelan-pelan kesadaran umat mulai dimunculkan lagi bahwa ini bukan cuma sekedar urusan orang Palestina dan urusan orang Israel, tapi urusan akidah kita. Karena Masjid Al-Aqsa adalah bagian dari akidah kita dan jihad membebaskannya adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh Abu Bakar dan diikuti oleh Umar sampai merdeka dan dihidupkan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan cara kita untuk merespon dijajahnya Masjid Al-Aqsa yang paling baik adalah mengikuti caranya Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tiga hal. Yang pertama, ilmu. Selama 14 tahun beliau menanamkan ilmu tentang Baitul Maqdis. Yang kedua, diplomasi politik selama 2 tahun sesudah perjanjian Hudaibiyah. Dan yang ketiga, baru militernya juga cuma 2 tahun. Merdeka nggak habis itu? Belum merdeka. Nanti dilanjutkan oleh Abu Bakar selama 2 tahun. Merdeka nggak? Belum juga. Dilanjutkan oleh Umar. 3 tahun sesudah Umar memimpin, baru kemudian Allah merdekakan. Ikhwan fillah yang Allah, inilah yang bisa kami sampaikan. Lalu bagaimana kesimpulannya tentang geopolitik Islam itu? Maka geopolitik Islam adalah sebuah pemahaman yang meyakini bahwa hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa syariat Islam dan berkah ini harus kita sebarluaskan ke seluruh alam. Ya. Ini yang paling dikhawatirkan oleh para pencinta peradaban materialistik. Kenapa? Karena ini enggak ada bentuk negaranya,
ya kan? Makanya dari dulu RRC komunis itu paling khawatir sama muslimin Uighur. Kenapa? Muslimin Uighur itu muslim pejuang, muslim dai. Pada saat yang sama tahun 1949, dari tahun 1947, Mao Zedong itu menjajah tiga negara. Mongolia bagian dalam, Inner Mongolia disebutnya. Yang kedua Tibet, yang ketiga Turkistan Timur ini, jadi Xinjiang. Yang dua udah takluk, yang satu ini belum selesai-selesai. Kenapa? Karena Tauhid masih hidup di sana. Dan 70 tahun lebih Islam mau dibunuh dan dimatikan di Uni Soviet, ujungnya Uni Sovietnya yang hancur. Insya Allah Republik Rakyat Cina Komunis kalau gak mau tobat dan gak mau masuk Islam akan mengalami hal yang sama dengan Uni Soviet. Takbir! Ya, pertanyaannya adalah di mana peran kita? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.